Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang bukan lagi rahasia. Baik Ayu Ting Ting ataupun Ivan Gunawan, keduanya memang terlihat lengket satu sama lain. Bahkan, keduanya tak lagi canggung berbagi kemesraan di hadapan publik. Meski keduanya mengaku hanya berteman, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tak memungkiri saling sayang. Hanya saja, kini hubungan desainer kondang dan sang biduan tanah air itu dikabarkan merenggang. Bak bukan isapan jempol belaka, Ayu dan pria yang akrab disapa Igun itu juga terlihat semakin biasa-biasa saja. Seiring hubungan keduanya yang mulai dingin, Ayu Ting Ting mendadak digosipkan dekat sosok baru. Belum lama ini, Ibunda Bilqis Humairah Razak itu disebutkan dekat dengan Jordi Onsu. Bahkan, Jordi Onsu juga memberikan hadiah spesial di hari ulang tahun pelantun, Sambalado, belum lama ini. Merayakan ulang tahun pada tanggal 21 Juni tahun 2022 lalu, Ayu Ting Ting tampak mesra dengan sosok Jordi Onsu. Sementara Ayu Ting Ting mesra dengan Jordi Onsu, kini posisi Ivan Gunawan jadi tanda tanya besar bagi netizen. Diduga pacaran dengan Jordi Onsu, potret Ayu Ting Ting mendapat kejutan dari adik Ruben di hari ulang tahun pun ramai jadi buah bibir. Ya, usai Ayu dan Jordi dikabarkan mesra, postingan Ivan Gunawan pun jadi sorotan. Tak lama setelah Ayu dan Jordi digosipkan berpacaran, Igun justru singgung kekecewaan. Meski tak jelas ditujukan pada siapa, Igun secara terang-terangan mengaku sedang kecewa. "Kecewa sudah biasa," kata Igun di Instagram, pada Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Meski kecewa, Igun juga mengaku bahwa hal yang saat ini dialami adalah rencana terbaik yang masih tertunda. Dengan rasa kecewa tersebut, Igun juga yakin bahwa Tuhan sedang menyiapkan kejutan. Selain itu, ia juga menyinggung soal seleksi dari orang-orang yang pantas berada di sampingnya. "Setiap rasa kecewa itu datang pasti ada rencana yang lebih baik ke depannya." Petik 2. Rasa kecewa Tuhan hadirkan di saat dia menyeleksi siapa yang layak ada di lingkaran, tegas Igun. Sontak saja, curhatan Ivan Gunawan di media sosial langsung jadi sorotan netizen. Bahkan, banyak netizen yang mengaitkan curahan hati Igun tersebut menyinggung kedekatan Ayu Ting Ting dan Jordi Onsu. "Kalau dia bisa menyeleksi yang lain, kamu juga harus bisa cari yang lain dong, JGN setia mulu sama satu. Semangat kak," tulis @Rene. "Karena wanita butuh kepastian bukan janji-janji doang," tulis @Sevi. "Kecewa sama siapa mas? Kamu layak mendapatkan wanita yang memantaskan dirinya untukmu mas Igun," tulis @Ginia. "Berkali-kali dikecewain, berkali-berkali diabaikan padahal kak Igun tulus BGT," tulis @Onya. "Semakin jelas bahwa dia bukan yang terbaik untukmu, keren jika dia terbaik dia akan fokus satu cinta walau waktu yang lama dia akan tetap menunggu dengan ketulusannya, semangat," tulis @SaniaKrisil.